sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau merekomendasikan buat kalian yang mau top up aman, murah, dan terpercaya kan, silakan cek di deskripsi ya kan. Di sana tuh ada kontaknya barongsai.id cuy ya. Jika kalian mau nyari gems, diamond, akun, RSS, semuanya ada di situ cuy ya, dengan harga yang udah diperbarui guys ya. Dan untuk diamondnya sendiri, barongsai.id ini sudah menyediakan fitur website cuy ya. Jadi bagi kalian yang malas buka WA gitu kan, kalian bisa langsung saja ya kan buka websitenya dan top up di sana cuy ya. Oke, let's go. Dan oke, halo semuanya, balik lagi sama aku channel Lars Bantai. Nah, aku jadi konten kali ini, aku mau bikin konten lagi cuy ya. Widih, ini video lanjutan kemarin cuy, tapi ini bukan partnya, ini beda. Ya Allah, baru rekodan udah begini. Nah, ini bukan part cuy, tapi ini lanjutannya cuy ya. Yang nyerang juga bukan si Ustadz ya kan. Nah, jadi sini Ustadz tuh cuma ngajak gua drama anjir. Seriusan dah, ini drama mulu ya kan. Katanya kemarin itu nyerangnya nggak full tempat lah, inilah itulah gitu kan. Wah, parah banget ini si bukan Ustadz ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton videonya kemarin kayak gimana keseruannya sama si bukan Ustadz ini, jadi kalian cek aja di deskripsi, langsung aja kalian klik dan nanti kalian akan menuju ke video sebelumnya cuy. Beuh, mantep nih Ustadz ya, bukan Ustadz guys ya. WD, lu gua tongkrongin terus nih ya. Kemarin gua habis di GB juga cuy ya. Jadi kalau kalian belum nonton silahkan cek aja langsung, oke? Dan oke, gue mau ingetin ke kalian ya, baik kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya kan, jangan lupa di like, comment, share gitu kan. Waduh, kalian share-share aja ya kan nih, support aku sampai menuju ke 10.000 subscriber cuy ya. Widih, tumben bang ngomongnya pakai aku kamu. Wah. Sumpah guys, gue sini untuk mencoba untuk belajar menggunakan kata aku dan kamu. Biar kita tuh makin deket ya kan, kayak biji. Wah. Dan oke, di konten kali ini gue bakal main trap lagi ya, pakai cara yang udah gue jelasin ya di video sebelumnya ya kan. Ini caranya sama, kita cuma pakai kema dan modal share-share aja gitu kan. Nanti kalau ada musuh yang nafsuan langsung digaskan sama dia dan kita langsung siap-siap aja ya kan. Siapa lagi ya kan kalau bukan Lars Bantai yang mau ngetrapin di 1103 ini cuy ya. Ngetrapnya unik guys ya, pakai akal ya kan, pakai kepinteran cuy ya, nggak asal cuma diem anjay. Gue kenapa kayak begini ya, karena gue diem doang kagak diserang anjir. Ya udah lah, gue berulah ya kan, kita bikin pancingan manja gitu. Buset, pakai kemah yang ada isinya sedikit gitu. Waduh, sumpah guys, ini gue kesal sama si Ustadz anjing. Dia kata gue tuh pemain baru anjir. Sumpah dah, bro. Ini yang nonton gue pasti ketawa semua anjir, gue dikatain pemain baru bosku. Gimana tanggapan kalian ini? Astagfirullah, padahal saya yang mengajari kalian-kalian ini para lords sejati ya kan. Gimana sih, masa gue dikatain pemain baru? Ya udah, langsung kita kasih paham, kita pakai nama Lars Bantai cuy ya. Dia nggak tahu gue anjir, dikatain gue pemain baru suwe. Wah, belum tahu aja dia ya kan. Kita ini bermain di zaman-zamannya si Brencong ya kan. Buset dah. Ya deh bang, player baru nih cuy. Dan ya, daripada kita ngegubris sih bukan Ustadz ini ya, ini sumpah guys, ini orang gak jelas banget ya. Jadi gue skip aja ke bagian pas gue langsung ngetrapnya cuy. Jangan dibaca guys ya, ini orang gak penting banget sumpah dah. Anjir, terlalu mendramatis suwe. Dan di sini gue udah siap-siap ya, ini gue ngetrap pas zaman-zaman bola ya kan. Widih, kita lihat nih guys ya, ini hero gue dan ini gue sembuhin dinding dulu biar nanti nggak ketahuan kalau gue tuh habis diserang ya kan, gue habis ngetrap juga gitu kan. Masih fresh banget cuy ya, dinding gue masih kotor. Widih, masih kotor. Ini trap gue ya, habis di solo sama si babon kocak kemarin ya anjir, solo pull inpa anjir, gue nge-freeze sampai gue cok parah ben. Itu kalau gue kagak nge-freeze itu bisa anjir. Nah ini ya, ini total kalau gue hitung-hitung mati aslinya tuh 150.000 atau enggak 200.000-an gitu, T2 ya, aman aja sih ya kan. Bih, mantep nih ya kan. Oke, bagi kalian belum subscribe jangan lupa subscribe dulu cuy ya, gue ingetin sekali lagi, jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like dan di komen dan di share gitu teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tuh tahu gitu ada trapper Indonesia yang sangat keke kan, GG. Nah itu dia ini. Wah, wow, udah typo kita guys, langsung aja kan kita share aja. Wih, tropas. Aduh.
Gak apa-apa guys ya, kita pakai tropas-tropas aja ya kan, biar makin kece. Wah, di sini gue nama gue pakai Neymar gue ya, buset. Nanti kita siap-siap buat ganti nama lagi gitu kan. Oke, di sini gue mau siap-siap dulu, mau ganti nama apa ya? Gue masih mikir sih cuy ya. Gak asal aja lah, kita pakai nama apa nih guys? Nama orang luar aja cuy ya, biar tidak dikira gitu kan. Kan di sini kingdomnya tuh penuh orang Indonesia, jadi ya udah lah ya. Kita pakai nama yang ada aja, kita ngawur ya kan, kita salin. Oke, bentar kita share dulu. Langsung kita nanti lihat nih guys, kecepatan tangan gue tuh sangat cepat sekali, brother. Buset dah. Set. Kita buat tempel ya kan. Set. Yo, set. Kita ganti gear lagi, set. Ya, ini baru keren ya kan. Kita tungguin guys ya, siapa yang cabul dia yang akan terbunuh ya kan. Kita lihat ya kan, Trap Lords Bandai apakah berhasil lagi. Kalau emang berhasil sih, emang kade-kade mulai tuh pada gampang dibodoh-bodohi. Yo, ini trik-trik receh, sumpah dah. Cuma dipancing pakai kema doang nafsu mereka, bro. Sumpah guys ya, emang sebegitu susahnya kan nyari kill gitu kan. Wede, ini ada yang barbar nih guys. Apakah dia nih, kayaknya dia brutal bet ya. Wih, apakah dia nanti yang dateng? Kita saksikan saja ya kan. Namanya tadi dari Guild XD3 ya. Oke, kita catat ya kan, siapa tahu dia dateng ya kan. Sumpah guys, itu orang horror nih. Ustadz masih aja ngedrama, hanya bodo amat Ustadz woy. Nah ini dia cuy ya, beneran dia yang datang anjir. Wih, gearnya lumayan ya, mistik-mistik emas dan ungu gitu kan. Wih nih, berwarna-warni kayak pelangi. Wah, kita saksikan ya kan, apakah dia langsung nyerang CT gua apa kemahnya dulu nih ya kan. Dia datang langsung ngintai CT gua, cok, parah men. Kita pakai nama Hugia ya, Hugia. Gua perasaan tadi bukan ini namanya dah anjir. Nah ini guys ya, kita tungguin aja ya kan, dia udah ngintip-ngintip kemahnya cuy ya. Di sini gue pakai ruas infanteri biar nanti dia nyerangnya pakai kapaleri cuy ya. Kita lihat ya kan, apakah benar apa yang diomongkan Lord Banta ya kan. Widih, nah ini dari awal juga dia udah nyerang pakai kapaleri cuy ya. Dari awal nyerang aja sudah mencerminkan dia tuh bakal nyerang pakai apa. Yo, gue udah bilang kan dari kemarin juga ya kan. Lihat nih ya, dia pakai kapaleri ya kan. Ini gearnya masih gear mix ya. Oke, kita saksikan saja bro, ke apakah dia akan ganti gear menjadi kapaleri dan menyerang aku. Widih, ini seru nih guys. XM Mordento aja, Moreninto. Nah itu dia aja. Nama orang Brazil kayaknya ini. Kita lihat, oh masih mic ya. Oke sabar, ini gue yakin dia bakal ganti gear sih asli dah. Orang dia aja tahu ruas gue tuh ruas inpa ya kan, pasti dia ganti gear cuy ya. Ampuh banget kalau tidak ganti gear cuy ya. Ini kayaknya dia player lama juga, udah berani gesek-gesek banyak. Dan tuh lihat aja guys, dia udah ganti gear cuy ya. Kita langsung aja ganti ruas biar nggak ke counter lagi ya kan. Berpartisipasi agar HP gue tidak nge-freeze ya kan. Kalau nge-freeze gue udah ganti ruas. Kita lihat aja dia pakai apa nih. Pakai kapaleri brother. Bener apa yang gue bilang. Langsung aja kita ganti gear, kita kasih paham cuy ya. Srepet, meninggal tuh tempat lo ya. Buset dah, pokoknya jangan nafsuan dulu brother. Wih, kabur. Ini. Eh brother, kok kamu kabur sih? Aduh. Bentar guys, kita liatin gearnya sekali lagi ya. Gearnya tadi mitik-mitik emas dan ungu gitu kan. Kita lihat lagi, bentar, mana nih. Wih, bentar deh. Oke, nah ini cuy ya. Wait. Lo. Kok ganti nama? Lo. Oh iya cuy, dia ganti lama anjir. Woi bro, lu kenapa brother? Kenapa ya orang-orang kalau nyangkut itu langsung ganti nama cuy? Malu kah? Buset dah, dia ganti nama guys ya. Parah men. Dia pikir dengan cara dia ganti nama itu gue tidak bisa menemukan dia ya kan. Kita cari guys ya, namanya apa tadi, XXXXTRG. Nah ini dia. Bede, halo, ini gearnya mistik ya, mistik dan ungu guys ya. Wede, wih, ini pedang prostring udah 6 ya, itu astralitnya ya. Wih mantap nih cuy, gue nahan gear beginian guys ya. Mantap guys ya, wede. Tapi dia bawanya 250 doang guys. Kalau 375, weh seru banget itu pasti ya kan. Sini langsung aja kita kasih ini aja guys. Berapa ya enaknya sih ya? 400M aja guys. Nah, kita memberi kebaikan kepada orang cuy ya. Parah sih kalau nggak ditebus ya kan, itu udah sedikit ya kan 400M ya kan. Buat modal gua nanti tuker RSS sama anak-anak yang lain cuy ya, karena gua bisa belum biar bisa ngeheal. Nah, itu dia maksud gua.
ini apa sih ini, bukan ustaz kok bawel banget ya, dari awal video ini mulai sampai sekarang masih ngebacet. Ya Allah bro, ada apa ini? Itu orang gak pernah capek tangannya anjir ya. Itu emang dari bot IGG apa gimana sih? Buset dah pake bot IGG aja. Dia kayaknya IGG menciptakan bot seperti itu tadi, bukan ustadz ya kan. Tugas dia cuma ngetik-ngetik doang ya kan, nyerang gak becus gitu kan. Buset. Sorry guys, bercanda ya. Jadi mau serius anjir. Astagfirullahaladzim. Dan ya langsung aja kita lanjut ke videonya cuy. Di sini nanti gue lepasin hero-nya karena dia gak mau nebus anjir. Dia bilang bodo amat gitulah bahasanya Indonesia gitu kan. Nah ini guys ya, bahkan tanpa pemimpin aku bisa membela gitu kan. Ini yang dia maksud tuh dia tanpa hero juga bisa nyerang, bisa captain rally gitu. Jadi ya yaudah lah ya, kita turunin lagi guys ya. Parah banget cuy, gak ditebus-tebus ya kan. Jadi sih nanti gue kasih 300M dan akhirnya kagak ditebus juga. Jadi ya udah lah ya, kita bebasin dan kita lanjut ke konten berikutnya cuy. Let's go. Dan ya, nah di sini kita nemu target lagi cuy ya. Dia ngedatengin gue, Alma Jenun. Weh buset, ini bukannya yang pertama gue migrasi ke sini ya guys ya. Ada dia ya kan. Weh dia mau nyerang gue lagi anjrit. Buset dah bro, buset serius nih lu mau nyerang gue nih. Ayolah kita tunggu ya kan. Kita lihat ya kan, nyalinya si Alma Jenun ini seberapa besar gitu kan. Dia nih nganggep gue nih CT kosong ya kan. Gue kasih kemah aja 100k, biarin aja kasih makan dulu brother ya kan. Kita lihat nih dia nyerang pakai apa guys. Dia pakai inpa cuy ya. Oke, dia pakai infanteri. Kita lihat aja terus cuy ya, apakah Alma Jenun ini berani nge-solo gue ya kan. Soalnya di konten pertama itu gue tuh kagak di solo sama si ini orang ya. Jadi kita agak ragu sih di sini apakah dia berani ya kan. Kita lihat aja cuy. Oke semuanya udah diserang ya sama dia ya. Ini gear dia Infa, Kava, gear mic itu ya guys ya. Ada kaplerinya juga cuy ya. Ada gendrang, gendrang itu cuy. Kalau gendrangnya itu pakai cangkir pasti itu gearnya infaring gitu. Kita saksikan aja di sini brother. Halo, kita tungguin. Ngetrap tuh kuncinya harus sabar cuy. Tapi kalau gue itu gak sabaran guys ya. Ini nyerang aja kelamaan anjir. Asal lu pada tahu ya, ini gue nungguin si Alma Jenun ini nyerang ya kan. Udah hampir 10 menit lebih cok. Sumpah dah kagak nyerang-nyerang gitu kan. Jadi ya udah lah ya, kita skip aja ke bagian pas dia nyerangnya cuy. Dan ya telah sekian lamanya aku menunggu ya kan. Sampai lumutan ini bosku. Dia nyerang pake 200.000. Ya kecewa penonton ya kan. Eh bro, gue nungguin lama-lama lu nyerang pakai T2 ya kan. T4 juga cuma pelontar, maksud lu apa brother? Ini udah menandakan dia ini takut kehilangan pasukan cuy ya. Udah jelas-jelas gue pakai nama pensi aku bro gitu kan. Ya Allah bro. Serang kayak 375 kayak temen lu kemarin si 99999K gitu kan. Itu GG tuh gue akuin ya kan. Anjir gue gak bisa ngeheal brother. Weh kayu gue habis cok. Astagfirullah. Ini ya, dia pakai 200.000 ya kan. Oh, mic-nya nggak terlalu begitu turunnya banyak cuy ya. Cuma T2 doang guys. Waduh, penonton kecewa ini. Nah, nama aku padahal udah pakai pensi broku ya. Ternyata emang Alma Jenun ini tidak ada nyali cuy ya. Oke. Dan ya, ini emang trik kepake banget ya. Kalau kalian punya akun trap yang nggak laku-laku, kalian coba aja deh trik ini di kingdom tua ataupun kingdom muda. Semuanya kalian coba aja, siapa tahu laku gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari gue ya kan. Gue Bejin cabut, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.